naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Habib kita Syed Nahar Syihab dan sahabat saya saudara Muhammad Kamal bin Abdul Hamid ataupun kami panggil Kamal Jebon Ops sebab dia punya YouTube dia tu channel dia nama Jebon Op. Tapi kebetulan kami ni dulu selalu bersimpang siur tapi tak kenal. Sama-sama UM dulu, dia pun selalu duduk di kolej kediaman saya, kolej ketiga tu. Tapi saya bila ni tengok saya baru ingat dia selalu duduk jalan bawa beg. Sebab senang, baru teringat. Jadi dia asal perkenal diri dulu. Nama Kamal lah tapi asal Sungai Petani. Saya Sungai Petani lah duduk di Sungai Buloh, kat Sungai Buloh. Lepas tu apa lagi lah. Dah duk minat duk buat video-video ni lah, video-video sejarah ni. Sonok-sonok lah. Kami ni Habib selalu dalam sekali seminggu duduk menyembang macam ni lah. Pilih satu topik, baru ni topik Tengku Sulaiman. Jadi duk ada tu lah. Jadi sonok kalau kita macam ni, macam satu topik tu saya baca sikit, Kamal baca sikit. Ataupun kita baca benda yang sama tapi sudut pandang kita tu kadang lain. Kita tak perasan. Jadi baru ni yang buku panjang yang kami baca sama-sama, Luang Udong Sombat. Dia catatan Siam, dia mengenai perang zaman Tukumat Saat. Jadi kami dapat tengok sampai mana dia pergi. Jadi betul lah, sebelum ni ada buku-buku yang ditulis oleh Datuk Ismail Saleh mengenai perang tu sebenarnya tujuan dia nak bubuh sampai ke Phuket. Jadi daripada catatan Siam tu kita dapat, rupanya memang Datuk Wan Muhammad Ali tu sampai ke sana. Jadi benda-benda macam tu lah, seronok kalau bincangan ni, kalau kita baca seorang kadang kita terlepas. Hikmah dia lah. Jadi malam ni tajuk kita secara umumnya perang musuh bisik, tapi kita apa nak bertanya kepada Habib lah mengenai aspek-aspek tertentu yang Habib tahu mengenai Tengku Kudin lah. Pertama, saya pada tahun 2009, saya mula mengkaji silsilah saya. Sebab so, itu saya ada pi ke Masjid Kota Raja lah sebab tak jauh dengan kampung saya. Kampung saya, kampung Tok Wan saya, kampung Bakau Tua di seberang sana, di sebelah seberang Perai. Jadi di Masjid Kota Raja tu saya pi dan saya tertarik pada satu makam. Saya baca itu Syed Husin bin Syed Zainal Abidin lah. Saya teringat balik, ini masa tu saya tak tahu, saya tak pernah baca di mana-mana dan saya beranggapan ni mungkin anak Tengku Kudin. Jadi selepas dapat pengesahan daripada Habib, memang itulah saya mohon Habib cerita sikit mengenai Syed Husin dan Syed Hasan yang dikatakan terselamat dalam apa, dalam pengeboman rumah Tengku Kudin di Sebang Perai masa tu. Assalamualaikum. Apa ni, nama saya apa ni lah, Senaha bin Mahdal bin Harun bin Muhammad bin Syed Husin Kota Kuala Muda bin Syed Zainal Abidin Syahabuddin. Jadi memang daripada apa, kalau ikut nasab, segi nasab, segi silsilah Rasulullah, Syed Zainal Abidin tu dia generasi ke-6 sampai ke Rasulullah. Jadi masalah benda ni, cerita ni lazimnya lah, kebanyakannya habaib dia akan mengada ikut jalan tu nenek dengan membaca manakib ataupun kisah hidup apa ni datuk-datuk mereka mana-mana pun. Jadi dalam keadaan hall pun dia akan bercerita, contoh kalau dekat Indonesia sekarang ni ada hall macam Habib Ali Kuitang, jadi dia akan bercerita siapa dia, jadi habib-habib yang terdahulu. Jadi kalau kata tentang Syed Husin Syed Husin Kota Kuala Muda, memang dalam kalangan keluarga memang ada masyhur. Dia bukan untuk dia pun. Harta untuk tok nenek, untuk keturunan dia pun tak ada. Keluarga-keluarga semua tak ada. Semua dia mentabur dekat orang je. Jadi macam Syed Husin dan Syed Hasan memang anak Syed Zainal Abidin lah. Jadi dia orang ni dibawa sebelum apa ni, sebelum rumah apa ni Syed Zainal Abidin kena bom, datuk dia Syed Muhammad Zahir, dia ni salah seorang apa ni utusan kerajaan Palembang, sebab dia ni adalah
sebelah ibunya kerabat Kerajaan Palembang waktu tu. Jadi dia ada buat berniaga, jadi banyak-banyak aktiviti lah. Jadi zaman dia juga, ramai yang, mungkin ramai yang tak tahu, zaman dia jugalah, jugalah yang bawa Habib Muhammad bin Ahmad Habsyi, bapa Habib Noh. Datang ke Kedah menjadi menjadi kerani atau pembantu lah macam tu pada Sultan Ahmad Tajuddin zaman tu. Jadi bila bila hal-hal hal-hal yang apa macam tu, jadi tak tahulah, ini cerita daripada mulut ke mulut kan, cerita keluarga. Jadi bila sebelum perang, sebelum apa ni, rumah tu dibom, datuk dia dah datang nak bawa semua dengan isteri Tengku Gudin dengan anak-anak dia. Pasal zaman tu memang zaman dah mula dah perang lah zaman tu. Jadi dia nak bawa dengan Tengku Gudin sikit, tapi Tengku Gudin tak nak. Jadi dia nak bawa isteri pun, isteri dia kata suami dia ada dekat sini, dia kata dia tetap nak dengan suami dia. Jadi bila nak dengan suami dia, jadi kalau kata nak bawa, bawa lah anak-anak. Jadi Syed Muhammad Zahid nak bawa anak dia semua sekali, 5 orang. Tapi masalahnya anak yang 3 orang tu terlalu kecil kat ini. Jadi yang dilepaskan Syed Hasan dengan Syed Husin. Jadi bawa ke Palembang. Jadi Syed Husin ada tinggal di Mentok, di Pulau Bangka. Lepas tu dia, dia duduk, dia tinggal di, dia tinggal di Kampung Muara. Sekarang ni Kampung Muara lah, 10 ilir di sana. Jadi kalau perkampungan bin Syahab ni asal memang Syahab bin Husin lah. Syahab ni terbagi pada 4 sebenarnya. Jadi kalau macam belah Tengku Gudin ni Syahab bin Husin. Syahab bin Husin ni kampung dia di 10 ilir Kampung Muara kat itu. Di Palembang. Di Palembang. Jadi dia setiap tahun majlis hall untuk Tengku Gudin memang dia buat. Yang hadir itu beribu orang. Sayangnya di Kedah sendiri pun, alhamdulillah lah sekarang ni dah makin orang nampak, makin orang nampak kat ini. Jadi kalau kata sana, saya ziarah kubro Palembang, YouTube ke apa, ziarah kubro Palembang, nampak lah berapa ramai yang hadir. Jadi yang ramai-ramai tu dia akan buat kat Kampung Muara, menceritakan siapa siapa ulama-ulama Palembang. Dan bila tentang bab peperangan, wajib bagi dia orang menceritakan siapa Syed Zainal Abidin Tengku Gudin ini yang berjasa dekat Kedah, dan siapa yang datang membantu daripada Palembang ni, siapa yang datang dengan Syed Zainal Abidin masa perang musuh bisik. Jadi cerita ni sekarang ni kalau dekat Palembang, tanyalah orang Palembang di kawasan tepi sungai di Muara tu, apa ni, cerita tentang Syed Zainal Abidin dia tahu. Ini dari Kedah. Jadi rumah, jadi, mohon maaf saya mencelah sikit tapi rumah di masa yang dibom tu, rumah Tengku Gudin tu di mana? Di sebelah seberang Perai ke di Krian? Dia ada kata kat Perai. Ramai mengatakan Perai, tapi rumah khusus di mana saya sendiri pun tak tahu kat mana. Dan diorang pun tak bagi tahu, diorang kata rumah kena bom tapi Perai. Di ramai katakan Perai. Ramai yang kata kat Perai. Kisah dia Kamal, kisah dia dikatakan di Pematang Menari ke rumah dia? Dengar cerita macam tu lah. Kalau Pematang Menari tu dia ada kota lama tu kan? Kota Farid, apa nama tu? Saya nampak ada ikon Farid. Farid boleh, Farid masuk ah. Farid ada? Farid dengar? Ada. Mohon pandangan Farid tu, boleh share enable video ah, kena dengan Habib kita. Saya nah. Sebab itu. Latar belakang. Assalamualaikum Farid. Farid mute tu. Farid mute tu. Okey. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Syed Nahar kenal saya rasa hari tu kita jumpa kenal. Lupa. Dah berapa kali tahun dah. Lupa.
Farid selalu nak selalu nampak dengan Herman. Pak Nam tanya apa tadi Pak Nam? Farid ada maklumat betul ke dia kata di Mata Mentari rumah dia masa tu. Rumah Tunggu Green. Sebab kalau ikut banyak pandangan Pak Lang, ada yang kata di Matang Bendahari, ada yang kata di Kampung Kota, belah Kampung Kota, belah-belah Tengku Sulaiman tu. Sulaiman, so Sulaiman. Yang tu yang saya pun tak dapat nak pasti lagi sebab tak ada rekod-rekod pun, tak ada abang lagi rumah dia yang kena bom tu kat mana. Tapi kalau macam kalau kita tengok lebih berat kepada Matang Bendahari lah kot, pasal anak dia pun ada dekat. Kalau banyak pandangan ada kata dekat belah Teluk Air Tawang, macam-macam Pak Lang. Tapi kalau belah Teluk Air Tawang tu kata Habib Muhammad, Habib Muhammad ayah Habib Noh dulu, dia kahwin dengan Kupaimah, Kupaimah Kabak Kedah, dia duduk di Teluk Air Tawang dulu. So dia belah-belah belah-belah tu lah. Ke utara sikit kot sebab dekat, sebab Siam nak masuk senang kan. Tapi hari tu bukan Siam yang bom kan? Yang kata Cina yang bom. Kalau kata rumah Syed Hussein tu yang kota Kuala Muda, kota raja kan, makam dia tu. Apa ni, rumah dia dekat masjid tu, seberang jalan tu je, tepi sungai. Dulu memang rumah keluarga memang besar lah kat itu, tepi sungai kat mana. Tapi kalau kata rumah khusus, rumah Tunku Kudin yang kena bom tu tak tahu kat mana. Sebab yang tu yang Pak Lang kita kena apa, orang kata bagi pendedahan lah, sebab banyak orang terconfuse bila kata Tengku Kudin, mereka ingat rumah yang dekat belakang TLDM tu, dekat Lubuk lah. So padahal yang tu orang lain. So mereka banyak yang kata rumah tu yang kena bom, dia duduk kat situ. Tapi waris-waris sebelah Matang Bendahari tu ada lagi Habib? Ada sana. Belah-belah sana dah tak ada, banyak pergi kat Sungai Mas. Sungai Mas. Dekat Sungai Mas, dekat Sungai Petani banyaklah, kat Tikam Batu, dekat rumah saya. Dekat Kampung Raja. Kampung Raja pun dah tak ada dah, orang duk buat apa benda. Pastu banyak yang bertebarlah. Dekat KL, Johor, Melaka, Alustar. Tu. Kalau kata nak kata ada ibu rumah, memang dah tak ada lah. Pasal dulu dekat belakang Bekarang, cucu tu Kudin, Syed Ahmed tu, dia duduk situ. Di rumah tu pun, orang kata tanah tu pun dengar kata jadi padang jarak pada tu kukur kat situ. Orang Bekarang, belakang masjid lah. Untuk siap masjid tu, nama Wan apa nama, atau itu pakat Pak Menakan tu. Dia pun banyak tahu juga tu. Tak tahulah dia banyak tahu. Tapi dia punya abang sulung dia, saya panggil Pak Lumgat. Yang dia pun banyak tahu. Dekat area mana baru Bekarang, belakang masjid. Belakang masjid, Bekarang. Pasal tanah apa? Bekarang tu dulu kepunyaan apa ni Syed Ahmed. Memang panjang lah. Dulu ada kelas tayar apa pun tak tahulah kat sana diorang cerita kan. Kat itu. Jadi tinggal tanah Bakar Arang. Tanah Bakar Arang ni pun orang lain beli tapi tak berani nak buat rumah kat itu. Tak tahu pasal apa. Lepas tu dekat Semeling pun ada juga tanah. Tu semua dah habis lah. Semua tanah semua dah habis lah. Tanah keluarga semua dah habis lah. Saya sebenarnya tertarik dengan Palembang sebab banyak habaib daripada sana, macam kita tengok macam Marga Jamalulai pun daripada sana, Habib Noh pun, Al-Habsyi pun daripada sana. Macam ada perhubungan, satu perhubungan yang kita tak apa nak faham antara Kedah dengan Palembang. Macam tu lah. Kalau dapat kita rungkaikan lagi ke depan ni kan. Dia kalau kata ikut belah saya lah, apa dia, kalau kata dia macam Syed Zainal Abidin Tunku Kudin ni, Syed Zainal Abidin
bin Hussein, Zain Abidin bin Muhammad Zahir bin Hussein. Bin Muhammad Zahir bin Hussein. Yang bin Hussein, yang Hussein ni, Hussein ni yang pertama-tama datang daripada Hadramaut, datang ke Palembang. Tujuan dia asal dakwah. Sebenarnya Palembang ni adalah orang kata dulu adalah orang kata lubuk, lubuk habaib. Jadi kebanyakannya kalau kita dengar tentang kita tentang habaib, tentang habaib tak kira ada dekat Pulau Jawa kan, macam Habib Saleh bin Jindan, Ali Kuitang, apa tu Habib Abu Bakar Gresik ini. Jadi kebanyakannya dia akan datang ke Palembang, dia akan bertabaruk dekat situ, mengenang macam mana datuk-datuk diorang, perjalanan datuk diorang untuk menyampaikan dakwah apa semua kat sana. Nak kata tempat menarik, orang kata macam pelancongan tak ada sangat, tapi sana kaya dengan sejarah dia. Kalau Palembang. Macam kalau macam kalau kita ke Palembang lah, kata kita nak tengok, nak study apa ni keturunan habaib daripada sana tu, ada tempat dia. Tempat dia dekat sana insya-Allah. Nak kata tempat khusus tu saya tak berani nak cakap lah. Kalau kata nak khusus tentang, tapi insya-Allah boleh cari pasal apa ni pangkat pupu-pupu juga lah. Dia ni pensyarah memang bahagian sejarah dekat Universiti Palembang tu. Dia pun ada buat buku, apa tajuk buku pun dah lupa lah. Tapi pun dah boleh cari, dia rumah dia pun seberang sungai je, tak ada masalah insya-Allah. Lazimnya dia orang buat majlis, kalau kata majlis Tunku Kudin dan semua habaib apa ni, bukan kata di Palembang saja yang hadir. Yang datang ni keseluruhan, kebanyakan keseluruhan Indonesia, daripada Malaysia, daripada Brunei, Singapura, daripada Afrika Selatan, Tanzania, daripada Hadramaut, Mekah, Madinah, semua datang. Jadi diorang lazimnya akan buat seminggu, minggu terakhir bulan Syakban. Dia akan buat hall macam ni. Jadi kalau ada kelapangan, insyaAllah kalau dah habis semua kan, PKP apa semua, tahun depan pergilah. Cuba hadir ke, tengok sendirilah. Nak cerita tak pandai, tapi cuba hadir kat sana. Kalau kata nak contact dekat sana, insyaAllah saya boleh cuba usaha cari balik kan, berhubung balik buat sejarah. Sebab kita tengok perhubungan antara Palembang ni, bila Habib Muhammad macam tu, marga Jamaludin pun dia orang cakap ada yang daripada Palembang ke Kedah, ke Limbung. Macam perhubungan antara Kedah dengan Palembang ni seolah-olah mengembalikan kita kepada sejarah Sriwijaya dulu. Sriwijaya maksud pada Palembang ada satu ibu kota Sriwijaya, Kedah pun ibu kota Sriwijaya dulu. Kan? Tapi yang tu sebelum Islam, maknanya masa Buddha lah kan. Saya nak sonok lah kalau kita dapat tengok apa yang berlaku sebelum pada zaman Buddha dulu. Lepas tu dah bila dah zaman Islam, hubungan tu masih lagi ada. Walaupun kerajaan dah tak ada kan. Macam tu lah. Kalau kata nak detail lagi, insyaAllah lah bila dah selesai nanti, kita set masa, kita pergi sana. Kita jumpa dengan apa ni, dengan kawan saya lah dekat sana. Nanti minta dia bawa dia apa semua kan. Jadi apa nak tahu tanya dia. Dekat sana. Pasal saya pun paling bang pun saya tak berapa mahir sangat dekat sini. Kalau kata Jamaludin sendiri pun, macam apa ni Jamaludin pun, dia merata dia ada daripada Aceh. Tu kan yang lama. Tapi lazimnya Jamaludin ni masyhur dekat Aceh. Palembang ni masyhur dengan Cahab dengan Al-Habsyi dekat sini. Kalau dekat Pontianak ni Al-Qadri. Itu. Kalau Aidrus ni banyak dekat Kubu. Dekat dengan Pontianak jugalah. Jadi diorang ni ada tempat-tempat dia. Tapi kalau kata Lubuk bin Cahab, Lubuk Al-Habsyi memang dekat Palembang. Ini. Jadi diorang ni banyak berkahwin dengan kerabat lah, kerabat keturunan Palembang. Jadi pasal tu banyak diorang berhijrah datang sini, ataupun hubungan tak tahulah diplomatik ke, perniagaan ke, kekeluargaan. Allah Alam. Saya nak tanya sikit Habib lah, yang keluarga Baklawi di Palembang juga ramai ataupun di Siak? Kalau keluarga Baklawi dalam Indonesia ni paling ramai sekali di Palembang. Kalau Siak ni dia banyak keluarga Ban Hasan. Sejarah Ban Hasan ni, dia ni ada Hasan ni adalah apa ni, dia sebenarnya kalau kat Siak ni
dia memakai bin Syahab, sebenarnya dia bertabaruk ataupun mengambil barakah daripada adik dia, Syahabuddin Akbar. Jadi Hasan ni adalah bapa saudara. Jadi zaman tu, zaman di Hadramaut tu, Tarim tu, yang menjadi tempat rujuk, jadi tempat apa ni orang kata segala hal baik, kalau kita tengok dalam tarikat Balawi, dia akan bersandar pada Syahabuddin Akbar. Jadi mana-mana hal baik pun dia akan melalui ke Syahabuddin Akbar. Jadi bapa saudara pada Syahabuddin Akbar ni Habib Hasan bin Muhammad bin Abu Wahab, lupa nama. Jadi dia tu yang bertabaruk, jadi dia nak mengambil nama bin Syahab tu sendiri. Jadilah apa ni nama macam yang kita tahu, kalau dekat Siak ada yang pakai bin Syahab, ada pakai Asagaf, ada yang pakai Ban Hasan. Tapi kalau dalam ilmu salasilah, nak cari salasilah keluarga Ban Hasan, keluarga Syahab di Siak, tak jumpa melalui Syahab. Tetapi kalau cari melalui Ban Hasan, memang jumpa keluarga dia kat sana. Balawi. Yang saya bertanya ni sebab dalam kita tengok peta yang kata peta di kota-kota Kuala Kedah yang menunjukkan peta Siam yang menunjukkan lokasi di mana jasad Tunku Kudin ditemui. Dalam peta tu ada disebut Syed Abdul Rahman dan Syed Abdullah. Dan Syed Abdul Rahman ni saya dan Farid tu jumpa meriam dia di Nakhon Sitamarat. Tahun sudah kami pergi bulan 8 tu kan. Jadi meriam dia sebelah-sebelah dengan meriam Tunku Daud. Tunku Daud ni ayah kepada Tunku Mat Sa'ad lah. Jadi nak tahu juga adakah ada, mengikut pandangan Habib lah, dia daripada apa Siak ataupun Palembang. Kalau tu sebab dalam tu dia tak tulis nama keluarga. Kalau kata pandangan saya sendirilah, dia berasal daripada Palembang. Memang berasal daripada Palembang. Jadi kalau kata nak datang daripada Siak pun, saya tak tahulah. Saya sendiri pun tak jumpa lagi. Jadi kalau kata dengan pangkat anak tera nama Tengku Arif tu pun, saya pun tak berbincang habis tentang ni. Jadi insyaAllah bila-bila masa, kalau jumpa Tengku Arif, saya akan tanya jugalah bab-bab macam ni. Bab Maryam, bab Syed Abdullah dengan Syed Abdul Rahman ni. Masalahnya dia tak ada letak marga kat belakang. Kalau dia letak marga ataupun sekurang-kurangnya dia letak nama dia, letak nama bapak dia, Syed Abdullah bin Syed apa. Mudah. Pasal masalah silsilah ni, saya belajar ilmu silsilah ni daripada tahun 82. Jadi abah saya sendiri pun adalah wakil daripada Rabitah Lawin yang menyimpan semua dokumen-dokumen file-file salasilah nasab di Jakarta, di Maktab Daimi kat sana. Jadi wakil dia abah saya masa tu, tahun 80-an. Jadi selalu ikut dia lah. Itu yang masalahnya sekarang, tak tahu marga, tak tahu bin apa. Tahu dua tu insyaAllah kita boleh tengok zaman, tahun kan. Jadi daripada pecahan marga mana, mudah macam tu. Lagi satu, Long Putih ni, dia Tengku Long Putih memang daripada Siak kan? Daripada Palembang. Bukan. Tengku Long Putih memang masyur dekat Siak. Tapi banyak, kalau tengok salah sila dekat Long Putih, tengah yang Siak punya, yang Tengku Arif tunjuk dekat saya, dia ni kerabat Siak lah. Ada dua tiga nama Long Putih, saya sendiri pun tak tahu Long Putih yang mana satu dekat ini. Satu Long Putih ni, dia nama sebenar apa? Ni hanya kadang-kadang jadi masalah dekat pasal dia ada nama sebenar, itu hanya kelaran saja tu. Nama sebenar yang diorang cakap hari tu bagi tahu apa nama sebenar pun, saya tengok tak berapa nama sebenar juga. Dia kata Syed, dia tulis tu Syed Syarif apa tu Al-Alwi, dia kata maksudnya bukan nama dia juga pun, sebab Syed dengan Syarif tu bukan nama pun. Jadi tak dapat jugalah. Tak apa. Kalau kata kalau mungkin juga, tapi dekat situ kena tengok juga tahun apa Syarif Alawi ni kan. Kena tengok juga tahun bila dekat sini. Kebanyakan penceritaan tentang apa
yang siap ni, yang saya tengok banyak dia menceritakan selepas 1800 punya cerita. Bukan 1800, nak masuk awal 1900 punya tu, dah hujung-hujung 1800. Jadi nak kita nak masukkan dalam timeline Tengku Kudin tu, tak tahu nak masuk ikut mana. Saya tengok itu tak silap ada tiga nama Long Putih. Tapi tak tahu yang mana satu. Tapi tiga-tiga tu selepas zaman Tengku Kudin. Kalau tak ada cerita Tengku Long Putih adik-adik Sultan Siak. Sebab dalam tu disebutkan seolah-olah Tengku Long Putih ni adik kepada Sultan Siak yang daripada marga Baklawi lah. Sebab yang sebelum tu kan Sultan Siak adalah Sultan Melayu. Kemudian baru masuk zaman yang barulah. Kalau kata itu nanti saya cek balik lah kalau ada nama-nama dekat situ mana daripada yang pas benda ni nak tengok timeline juga lah yang tu. Tu. Allah kalau kata ada apa maklumat terbaru ke terutama tentang Tengku Long Putih maklum balik lah benda ni. Pasal sekarang jaga salah sila dalam Malaysia ni dalam keluarga Baklawi lah, keluarga Rasulullah ni. Pupu saya, Cik Muhammad Jufri tu. Sebab Tengku Long Putih ni memang sangat penting lah. Dia perang sekali dengan Tengku Kudin. Dia memang... bukan setakat 1831, sebelum tu lagi. Dia dah cuba daripada awal lagi. Kan? So, kita nak tahu juga lah. Farid, ada soalan ke Farid? Saya lebih nak dengar. Lebih nak dengar. Dia dah selalu jumpa Abik lah boleh. Kamal tak ada soalan? Nak. Nampak Atan masuk. Atan ada soalan, Atan? Habib pun dah kenal lah Atan. Kenal lah. Saya tengah duduk masuk kuyuk saat tadi. Kelak baru balik pada... Baru balik daripada Bakar Tua. Terima kasih Atan. Atan balik tengok kubur ni. Kubur tonek saya. Duit saya. Tunggu Allah lebak. Terima kasih banyak Atan. Apa, cuma satu soalan kot untuk Tuan Syed Naha. Apa, untuk selah-silah Baklawi ni, ada tak apa maksudnya yang kalau kata yang sekarang ni, Syed Naha beritahu kata Tuan Syed beritahu sepupu Tuan Syed iaitu Syed Zufri yang pegang, ada tak apa salah silah utama yang dipegang? Salah silah utama? Maksudnya kepala salah silah yang pegang buku salah silah yang tebal macam tu dekat Tahrim ke Baharin ke? Yang pegang buku tu, yang buku pegang yang semua tentang baik dekat kalau dekat Malaysia ni memang sepupu saya lah. Pasal dia memang Rabita dah keluarkan surat kalau cabang daripada Malaysia sesiapa yang nak membuat salasilah kena melalui dia. Jadi kebanyakannya semua salasilah manakib ataupun dokumen-dokumen kebanyakannya ada di Jakarta dekat Jalan Simatupang. Rabita Alawiyah dekat ini. Jadi Rabita Alawiyah dia ada banyak cabang itu. Jadi dekat situ ada cabang Maktab Adaimi. Jadi Maktab Adaimi ni sekarang ni yang jadi kepala dia Habib Ahmad bin Alwi Al-Attas kalau tak silap. Jadi Jalok Al-Attas. Al-Attas dekat sana. Jadi benda ni macam kisah Tengku Kudin ni sekarang ni dekat Tarim sendiri pun di Tarim di Hadramaut di Yaman. Orang semua dah bercerita lah. Siapa Syed Zainal Abidin? Siapa yang bin Syahab yang mula datang ke Kedah? Pasal dalam Malaysia ni, sejarah bin Syahab yang mula-mula masuk ke Kedah adalah apa ni, yang lahir di Kedah lah. Yang lahir di Tanah Melayu, Syed Zainal Abidin. Sebelum tu tak ada bin Syahab. Syed Zainal Abidin dia lahir di Alostar 1790. Sebelum tu tak ada bin Syahab dekat Tanah Melayu ni. Jadi dia orang pertama dekat sini. Jadi dia punya sejarah ni sekarang ni baik di Hadramaut, di Tarim, di Seyun,
Jadi diorang semua ada yang bercerita. Sampai ada yang nak datang ni pasal tahun lepas. Ada dua orang wakil. Dua badan yang berbeza daripada Tarim. Datang sini. Berziarah dan bertanya kan. Jadi dia ambil semua maklumat tentang Bin Shahab apa ni. Dia bawa ke Tarim. Pasal kalau kata dia. Pasal kalau dia Bin Shahab. Diorang. Pasal kebanyakannya lah. Kebanyakannya kalau di Tarim. Diorang sendiri mengakui kalau kata Bin Shahab ataupun Abin Shahab dengan Aisyah Tiri. Macam masa punya pupu datang, masa pergi sana, dia kata sehingga dia orang memanggil, walaupun umur sebaya, walaupun pertama kali jumpa, dia orang panggil Syekh Kuna. Maksudnya guru kami. Oh. Jadi kalau kata dalam tausiah apa ni, Ketua Muar Solah Indonesia menceritakan kalau kata Bin Shahab ni apa ni, semua makam-makam ilmu-ilmu ke makam ilmu lah, ke ilmu-ilmu apa semua, semuanya ada pada Shahabuddin Akbar, dia kata. Semuanya ada pada ada dia. Walaupun datuk-datuk dia yang lebih apa semua, tetapi ilmu-ilmu tu semua ada pada dia. Jadi kalau kata kita tengok sekarang, kalau kata keluarga Habib Umar bin Hafiz kan, pernah dengar kan, daripada Tarim, daripada Hadramaut. Orang banyak mengajar, belajar dengan dia apa semua. Jadi datuk dia tu yang paling atas nama Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim ni anak murid kesayangan pada Syahbuddin Akbar tu sendiri.